Dengan dua produk danahan ini, kita upgrade rumah biasa menjadi rumah pintar dan mempesona. Dan lagi-lagi, Danhard kini hadir dengan produk-produk pintar terbarunya. Kali ini Danhard Smart Temperature and Humidity Sensor dan juga Smart Infrared Remote. Di video ini, kita akan menunjukkan bagaimana kedua alat ini bekerja sebagai perangkat pintar di rumah kita. Langsung saja, let's go! Dalam box yang pertama terdapat perekat dinding untuk menempelkan sensor temperatur dan humidity danahan ini ke dinding. Ada juga visceral scope untuk pemasangan permanen dan satu buah sip ejector untuk mereset alat ini. Kemudian buku manual yang tentu saja berisi panduan proses pairing dan detail dari produk ini. Dan sensor temperatur dan humidity danahan ini membutuhkan dua buah baterai A3 yang sudah tersedia dalam paket pembelian. Kemudian tentu saja danahan smart temperatur and humidity sensor dengan layar LCD berukuran 3,34 inci terlihat mempesona. Yang menarik, selain menggunakan power dari dua buah baterai A3, terdapat port micro USB yang dapat kita gunakan sebagai short power device ini. Bagaimana? Oke punya kan? Ini smart temperature dan humidity sensor ini menggunakan koneksi Wi-Fi, jadi kita tidak membutuhkan Zigbee Gateway Hub untuk menggunakannya. Di bagian belakang terdapat penutup baterai yang dapat kita lepas dan pasang dengan cukup mudah, hanya dengan memutarnya ke kiri dan ke kanan saja. Selain dapat kita gunakan untuk memantau suhu dan kelembapan ruangan secara real-time dari layar kecil ini, tentu saja kita dapat memantau perubahan suhu dan kelembapan ruangan dari ponsel kita. Dan juga dengan perintah suara Google Assistant seperti ini. Oke Google, berapa kelembapan sensor suhu kamar? Kelembapan dari sensor suhu kamar saat ini terbaca 63%. Dan bukan itu saja. Sebagai produk smart home, danahan smart temperature and humidity sensor dapat kita gunakan untuk menjalankan perangkat pintar lain secara otomatis sesuai perubahan suhu dan kelembapan ruangan. Seperti nyalakan dan mematikan AC secara otomatis sesuai suhu ruangan dengan danahan smart infrared remote ini. Mempesona bukan? Ini dia IHMI Smart Infrared Remote by Danhard. Terdapat buku manual petunjuk penggunaan. Kemudian kabel power dengan warna hitam dan memiliki kualitas yang terlihat oke punya. Dengan output micro USB dan memiliki panjang 150 cm. Dan tentu saja IHMI Smart Infrared Remote by Danhard memiliki desain mungil dengan warna hitam glossy di atasnya. Pada bagian samping belakang, terdapat port micro USB sebagai port power device ini. Di bagian bawah dilengkapi dengan karet anti-slip yang cukup tebal juga. Dan reset button ada di sini juga. Dengan IHMI Smart Infrared Remote ini, kita dapat menjadikan TV, AC, dan peralatan elektronik lain yang menggunakan remote infrared menjadi pintar. Kita dapat mematikan dan menyalakan TV dari ponsel kita dan dari mana saja kita berada. Mempesona bukan? IHMI Smart Infrared Remote by Danhard ini tentu saja juga mendukung Google Assistant. Kita dapat mematikan dan menyalakan TV dengan perintah suara seperti ini. Oke Google, matikan TV Samsung. Sip, mematikan TV Samsung. Dan berikut ini info detail dari kedua produk ini.
Selanjutnya kita akan menambahkan kedua produk Danhan ini ke aplikasi Smart Life di ponsel kita. Yang pertama kita akan menambahkan Danhan Smart Temperature dan Humidity Sensor ke aplikasi Smart Life. Buka aplikasi Smart Life, kemudian klik icon plus yang ada di pojok kanan atas untuk menambahkan device baru. Sebenarnya di sini kita dapat menambahkan beberapa perangkat sekaligus dengan fitur searching for nearby device. Namun agar lebih jelas, kita akan menambahkan device ini satu persatu. Untuk sensor suhu dan kelembapan ini, kita pilih keamanan dari sensor, kemudian kita pilih sensor suhu dan kelembapan Wi-Fi. Kemudian untuk IHMI Smart Infrared Remote, kita pilih kategori lainnya dan pilih Smart Infrared Remote. Seperti biasanya, kita masukkan password dari SSID Wi-Fi yang kita gunakan. Di sini kita reset device terlebih dahulu dengan menekan dan menahan reset button selama 5 detik hingga icon Wi-Fi pada layar smart sensor ini berkedip kencang. Seperti ini. Kemudian untuk IHMI Smart Infrared Remote, reset button ada di bawahnya. Kita tekan dan tahan reset button selama 5 detik hingga lampu indikator merah berkedip. Seperti ini. Jika sudah, klik confirm button di bawah, pilih blink quickly, dan kita tunggu proses pairing hingga selesai. Sekarang kita akan menjelajahi semua fitur dari IHMI Smart Temperature and Humidity Sensor dan Danhan ini. Dan ini dia tampilan yang kita dapatkan di aplikasi Smart Life di ponsel kita. Di sini kita dapat melihat suhu dan kelembapan ruangan, yang dilengkapi juga dengan grafik perubahan suhu dan kelembapan ruangan. Yang menarik, semua data perubahan suhu harian, bulanan dan tahunan dapat kita lihat di sini dengan sangat lengkap. Mempesona, bukan? Kemudian terdapat record yang menampilkan semua log aktivitas alarm perubahan suhu, notifikasi kapasitas baterai, dan juga automation yang berjalan pada alat ini. Ada juga smart. Semua automation yang kita buat menggunakan trigger sensor suhu akan tampil di sini. Kita juga dapat menambahkan automation langsung di sini juga. Kemudian menu setting. Di sini kita dapat melihat kapasitas baterai yang tersedia, status charging, pengaturan unit suhu, apakah Celsius atau Fahrenheit. Dan yang menarik, terdapat temperatur dan humidity alarm yang dapat kita aktifkan dan nonaktifkan, seperti ini. Pada fitur ini, kita dapat menentukan batas maksimum dan minimum suhu atau kelembapan ruangan yang kita tentukan. Dan jika batas maksimum atau minimum terpenuhi, IHMI Smart Temperature and Humidity Sensor akan berbunyi dan juga mengirimkan notifikasi ke ponsel kita. Kemudian temperature report yang dapat kita gunakan untuk mengatur jeda waktu, pembaharuan suhu dan humidity pada sensor ini. Dan tentunya semakin lama jeda waktu pembaharuan, akan semakin awet baterai yang kita gunakan. Yang istimewa, IHMI Smart Temperature and Humidity Sensor ini dapat terhubung ke Google Assistant. Kita dapat menanyakan mengenai suhu dan kelembapan ruangan dengan perintah suara. Oke, Google, berapa temperatur sensor suhu kamar?
sensor suhu kamar saat ini dalam suhu 27,9 derajat. Bagaimana? Mempesona bukan? Dan ini dia tampilan UI IHMI Smart Infrared Remote by Danhan. Di sini kita dapat menambahkan peralatan elektronik rumah yang menggunakan remote infrared menjadi device pintar di aplikasi Smart Life hanya dengan satu produk ini. Kita coba menambahkan AC dan banyak sekali list daftar merek AC yang tersedia. Kemudian kita pilih merek AC kita atau kita dapat mengetik merek AC pada kolom pencarian seperti ini. Selain merek AC, terdapat 18 jenis AC dalam satu merek yang tentu saja hanya satu yang cocok untuk AC kita. Kita tekan tombol power dan jika AC tidak merespon, kita klik next untuk mencoba remote AC selanjutnya. Hingga kita temukan remote yang cocok untuk AC kita. Jika AC merespon, kita klik tombol select this one. Dan AC pun sudah dapat kita kontrol dari ponsel kita. Mempesona bukan? Kemudian kita juga dapat menambahkan TV dan lain sebagainya dengan sangat mudah. Selain mengontrol AC, kita juga dapat membuat jadwal nyala mati AC dengan automation. Dan juga mengontrol AC dengan perintah suara Google Assistant. Seperti ini. Oke Google, matikan AC Sound. Sip, mematikan AC Sound. Oke Google, matikan TV Samsung. Sip, mematikan TV Samsung. Dengan kedua produk Smart Home Danhan ini, kita juga dapat membuat sebuah automation untuk mengatur mati nyala AC, TV, kipas angin, dan sebagainya dengan suhu atau kelembapan ruangan sebagai alat pemicu. Misalnya kita dapat menyalakan AC saat temperatur ruangan panas atau menyalakan humidifier saat kelembapan udara terlalu kering. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah automation untuk mengontrol AC pada jam tidur anak agar suhu ruangan tetap stabil pada suhu 23 hingga 25 derajat. Pada automation pertama ini, kita akan buat setelan AC naik ke 26 derajat ketika suhu ruangan mencapai 23 derajat, yang tentunya sangat dingin dan dapat membuat anak terbangun. Kita buka OC pintar di bawah dan kita buat automation baru. Kemudian kita pilih When Device Status Changes di sini. Sebagai pemicu adalah ketika suhu ruangan di bawah 23 derajat. Jadi kita pilih Danhan Smart Temperature Sensor dan kita pilih temperatur. Kemudian kita set jika suhu di bawah 23 derajat. Seperti ini. Selanjutnya, responnya. Kita ingin agar AC otomatis naik ke 26 derajat. Jadi di Zen ini, kita pilih Run the Device dan kita isi dengan remote AC yang telah kita tambahkan sebelumnya. Kemudian kita set suhu AC naik ke 26 derajat. Dan periode aktif. Kita ingin agar automation berjalan pada jam tidur saja. Kita klik 3 dot bar di kanan atas, kemudian kita set periode aktif pada waktu tidur saja. Seperti ini. Klik simpan dan automation pertama pun telah berhasil kita buat. Selanjutnya untuk automation kedua, kita buat automation agar suhu AC turun ke 20 derajat secara otomatis saat suhu ruangan mencapai 25 derajat. Jadi di if kita buat temperatur lebih besar dari 25 derajat dan di then kita set remote AC ke 20 derajat. Dan juga periode aktif kita set hanya berjalan pada jam tidur saja. Klik simpan dan kedua automation untuk menjaga suhu AC saat anak tidur pun telah berhasil kita buat. Sekarang kita coba bagaimana automation ini bekerja dengan sempurna. Let's go!
bagaimana? Mempesona bukan? Dengan dua produk ini by Danhan ini, kita dapat membuat suhu kamar stabil sesuai suhu yang kita inginkan. Kita tidak akan terbangun karena kedinginan maupun kegerahan dengan alat ini. So, stay tune on Mr. Bibo dan sampai jumpa.